Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Di malam hari ini kita bisa berkumpul Malam Jumat Malam Jumat pertama dari Bulan Rabiul Awal <coughs> Bulan yang Allah pilih Untuk uh, Kelahiran Gakasihnya Nabi Muhammad S.A.W Min alamil khafa ila alamil zuhur Kemunculan Nabi Muhammad Yang sudah ada Di di, di alam yang tidak nampak ditampilkan oleh Allah ke alam gravitasi ke alam yang nampak di bulan ini. Maka kita ini uh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Habib Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Mashhur beliau mengatakan bahwasanya umat Islam ini adalah Ummatun ummatul munasabah umat yang memperhatikan momentum salah satu karakter atau ciri khas umat Islam umatnya Nabi Muhammad saw adalah atau umat atau hamba-hamba Allah adalah <tuh> uh, perhatian dengan momentum-momentum <tuh> seperti apa maksudnya? ibadah haji itu penuh dengan momentum ya di hari Arafah kenapa kita disunahkan puasa kenapa disebut Arafah kenapa ada kemuliaan itu ada momentum tersendiri di situ seolah-olah kita umat Islam diajak oleh Allah untuk mengingat mengenang hari-hari bersejarah kita disuruh udhiyah kurban menyembelih hewan kurban itu momentum kisahnya itu sudah ribuan tahun silam tapi diulang-ulang tiap tahun di momentumnya supaya kita ingat sama peristiwa bersejarah itu. Itu ciri khas umat Islam. Seperti lagi kita disunnahkan puasa di 10 Muharram. Itu kan momentum juga. Peristiwa yang terjadi cuma satu kali dalam sejarah tapi momentum yang berulang setiap tahun itu disuruh kita kenang, sehingga para ulama mengatakan, "Allah mendesain, Allah menyeting, disetting sama Allah umat Islam ini punya ciri khas, punya karakter, mengenang umat yang mengenang sejarah, memperingati sejarah, sehingga disyariatkan banyak sekali." Uh, <tuh> ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sejarah. Makanya umat Islam ini kata Habib Abu Bakar disebut dengan ummatul munasabah. Umat yang memperhatikan momentum-momentum. <coughs> Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki mengatakan man lam bil munasabat mahrum. Seorang muslim yang enggak bisa ngambil manfaat dari momentum agamanya, itu orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. <tuh> Artinya, kita disuruh sama Allah, banyak mengenang, mengingat, bi sebagaimana firman Allah di Al-Quran, "Wahai Rasul, ingetin umat dengan hari-harinya Allah, hari-harinya Allah itu hari-hari bersejarah." yang Allah pernah <tuh> selamatkan nabinya, Allah pernah buktikan kebenaran mukjizat nabi-nabinya, disuruh kita zikir. Allah nyuruh Nabi Muhammad ingetin umat dengan hari-hari bersejarah itu. Dan tidak ada hari yang lebih bersejarah daripada hari lahirnya Rasulullah SAW. <tuh> Dan itu menjadi sumber-sumber semua ibadah kita. Enggak ada puasa Ramadan kalau enggak ada lahirnya Nabi Muhammad. Enggak ada Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan Idul Adha, kemuliaan puasa 10 Muharram, kemuliaan <coughs> lagi? Puasa Arafah, kemuliaan haji, kemuliaan sabar kabrek, kemuliaan itu kunci pertamanya, pintu pertamanya adalah dimulai di start startnya permulaannya lahirnya Nabi Muhammad SAW karena kalau Nabi kagak lahir itu semua kagak ada Quran kagak ada Lailatul Qadar kagak ada makanya seorang ulama <tuh> pernah mengubah syair <tuh> ya Lailatul Itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina wahai malam Senin yang di malam itu lahirnya Nabi Muhammad 1400 tahun lebih yang lalu wahai malam Senin itu Mada ya, kalau ibarat malam Senin itu orang torehan sejarah apa saja yang begitu mahal? Maksudnya ente ini hebat amat. Ente menorehkan sejarah yang begitu mulia. Engkau memulai sejarah yang begitu mulia. Betapa mulianya. Sesuatu yang kau mulai, sejarah yang kau mulai, kemuliaan-kemuliaan, ya, kekayaan-kekayaan khazana umat Islam yang dimulai dari engkau min syarafin asyam, harum um min ghina <coughs> nah karena dari itu malam ini malam Jumat pertama <coughs> bulan Rabiul Awal kita mau memanfaatkan momentum Rabiul Awal <coughs> supaya kita dapat manfaat karena seperti yang tadi Abu Ya katakan Abu Yusuf Muhammad mengatakan orang yang nggak bisa ngambil manfaat dari momentum itu mahrum Ramadan begitu-begitu aja bulan Dhul begitu-begitu aja Bulan Maulid begitu-begitu aja. ngambil ambil manfaat apa-apa dia. Ini orang yang jauh dari rahmat Allah. Supaya kita nggak termasuk yang kayak begitu, ambil manfaat. Dengan banyak bersolawat sama Nabi misalnya di bulan Maulid, dengan tambah pengen kenal sejarah Nabi begitu. Kita kupas sejarah Nabi dan seterusnya.